Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan orang-orang muda, saudara-saudara untuk sama-sama berkumpul sehingga kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan dan kita boleh mengerti akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-125. Ya, pasalnya yang ke-125, halamannya yang ke-344. Judulnya Cinta akan Kesenangan Duniawi. Adalah satu hal yang mencemaskan sekali bahwa cinta akan dunia berkuasa dalam pikiran orang-orang muda sebagai satu golongan. Banyak orang-orang muda yang melakukan dirinya seolah-olah masa pencobaan itu indah. Sementara kemurahan Tuhan masih berlaku adalah satu hari besar yang menyenangkan. Dan mereka itu ditempatkan di dunia ini hanya untuk menyenang-nyenangkan hatinya sendiri. Supaya dipuaskan dengan kegemaran hati yang tak henti-hentinya, mereka mencari kesenangan hatinya dalam dunia dan dalam segala perkara duniawi, sehingga mereka menjadi orang asing kepada Bapa dan anugerah Roh-Nya. Banyak orang muda yang sembrono dalam percakapannya. Mereka melupakan bahwa dengan perkataannya itu kelak mereka dibenarkan atau dihukum. Tuhan tidak dimuliakan melalui kesia-siaan dan percakapan yang kosong dan tiada berguna, serta lelucon yang menandai hidup sebagian besar orang-orang muda kita. Setan bekerja dan berusaha dengan luar biasa untuk memimpin mereka itu mencari kesenangan duniawi dan membenarkan dirinya dengan menunjukkan bahwa segala kegembiraan hati tersebut tidak berbahaya, tidak ada yang jahat di dalamnya. Malah penting untuk kesehatan, dia mengemukakan jalan kesucian itu susah adanya. Sementara itu jalan menuju kesenangan dunia penuh dengan kembang-kembang dalam warna yang cemerlang tapi palsu. Dia menghiasi dunia dengan segala macam kegembiraannya kepada orang-orang muda. Namun demikian segala kesenangan dunia ini akan segera berakhir dan apa yang sudah ditabur itulah yang harus dituai. Apakah keindahan secara pribadi, kecakapan atau talenta-talenta terlalu mahal untuk diserahkan kepada Tuhan yang menjadikan tubuh kita sendiri yang menjaga kita setiap waktu? Apakah segala kecakapan kita terlalu indah untuk diserahkan kepada Tuhan? Ya, jadi ini kembali lagi sebagai orang-orang muda diamarkan. Ya, setan bekerja keras dan berusaha dengan luar biasanya untuk memimpin orang-orang muda kepada kesenangan duniawi. Ya, seringkali kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan tidak berpikir panjang. Ya, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, baiklah kita meminta hikmat dari Tuhan sehingga apa yang kita akan lakukan supaya semuanya itu tidak salah langkah. Ya, dikatakan juga janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita untuk memuaskan akan diri kita sendiri. Ya, baik itu dari perkataan kita, tingkah laku kita dan pikiran kita. Orang-orang muda sering mengatakan bahwa mereka memerlukan sesuatu yang dapat menggembirakan dan menghibur pikiran mereka. Pengharapan orang Kristen itulah yang sebenarnya perlu bagi mereka. Agama akan terbukti menjadi penghibur kepada orang yang percaya dan satu petunjuk jalan yang benar kepada sumber kesukaan yang benar itu. Orang muda harus mempelajari firman Tuhan, memasrahkan diri dalam merenung-renungkannya dan berdoa. Mereka akan mengetahui bahwa waktunya yang terluang tidak dapat digunakan dengan lebih berfaedah selain itu, namun jalan hikmat itu, jalan kesedapan dan segala lorongnya pun sejahtera adanya. Ya. Rasul Paulus menulis kepada Titus, menasehatkan orang-orang muda supaya bertarak. Demikian pun berilah nasihat kepada orang laki-laki yang muda-muda supaya mereka itu bertarak. Dalam segala perkara, hendaklah engkau menyatakan dirimu suatu teladan kebajikan dan tulus dan perkataan sah yang tak dapat dicela supaya orang yang melawan itu menjadi malu. Sebab suatu kejahatan pun tiada yang dapat dikatakannya akan hal itu.
Saya memohon ya, jadi Nyonya Ellen Joy memohon kepada para orang-orang muda demi keselamatan jiwanya sendiri, supaya memperhatikan nasihat Rasul itu, segala ajaran yang berisi anugerah, amaran, dan teguran kelak menjadi bau kehidupan yang membawa kepada hidup, ataupun bau kematian yang membawa kepada maut. Orang-orang muda biasanya menganggap bahwa tidak banyak tanggung jawab, pemeliharaan, atau pemikulan beban yang diharapkan dari mereka. Tetapi tiap-tiap orang adalah bertanggung jawab untuk mencapai ukuran kitab suci. Terang yang bercahaya dalam segala kesempatan dan waktu yang baik dalam menggambarkan firman itu. Dalam nasihat-nasihat, amaran-amaran, dan teguran-teguran akan menyempurnakan tabiat, atau akan menghukum orang yang lalai. Terang ini harus dipunyai oleh orang-orang muda, serta juga orang-orang yang sudah lebih tua usianya. Siapakah yang sekarang mau berdiri pada pihak Tuhan? Dengan ketetapan hati mengutamakan pekerjaan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam hidupnya? Siapakah yang mau menjadi pemikul-pemikul beban itu? Ingatlah akan kalikmu pada masa mudamu. Tuhan ingin pengabdian orang-orang yang masih mempunyai tenaga muda pada diri mereka. Ia menginginkan mereka itu menjadi ahli waris hidup yang kekal. Mereka itu boleh bertumbuh menjadi laki-laki dan perempuan yang mulia, dengan tidak peduli akan segala kenajisan batin yang merajalela, yang merusakkan begitu banyak orang muda pada waktu masih muda. Mereka menjadi bebas dalam Kristus, menjadi anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Ya, jadi kembali lagi, orang-orang muda, biasakanlah diri kita untuk menyisihkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, karena itu sangat sangat penting. Ya, setiap hari biarlah kita mempunyai ya iman yang terus bertumbuh. Ya, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan, ingatlah akan kalikmu pada masa mudamu. Yesus ingin pengabdian orang-orang yang masih mempunyai tenaga. Ya, tenaga orang-orang muda sangat diperlukan pada zaman akhir ini. Ya, Tuhan memanggil tiap-tiap orang muda, ya baik laki-laki maupun perempuan, supaya menolak tiap-tiap kebiasaan yang jahat, ya, supaya selalu giat, bergembira hati, serta berbuat bakti kepada Tuhan. Ya, mereka janganlah tinggal malas atau tidak berusaha mengalahkan adat kebiasaan yang salah ataupun memperbaiki kelakuan. Ketulusan segala doanya akan dibuktikan oleh kekuatan usaha yang mereka kerjakan untuk menurut hukum-hukum Tuhan. Pada tiap langkah mereka dapat menjauhkan segala kebiasaan dan pergaulan yang jahat, serta percaya bahwa Tuhan melalui kuasa Roh-Nya akan memberikan kekuatan ya kepada mereka itu untuk mengalahkannya. Ya, jadi jangan pernah khawatir ya, karena Tuhan akan membantu setiap masing-masing kita bila mana kita berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Ya, walaupun ya banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi bila mana kita jalani itu dengan penuh penyerahan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Usaha yang terus-menerus secara perseorangan akan mendatangkan kemenangan. Ya, barang siapa yang ingin melakukan banyak kebajikan dalam dunia, kita ini hendaknya melakukan hal itu dalam jalan Tuhan, yaitu dengan jalan melakukan perkara-perkara yang kecil. Ya, barang siapa yang ingin hendak mencapai hal-hal yang tinggi-tinggi saja dengan melakukan sesuatu yang besar dan ajaib, akan gagal dalam melakukan usaha apapun. Ya, jadi kita harus mulai dari perkara-perkara yang kecil. Dikatakan barang siapa ingin mencapai hal-hal yang lebih tinggi-tinggi saja, ya, ini angan-angan yang lebih tinggi, maka dikatakan di situ akan cepat gagal atau jatuh. Ya, kita harus belajar, ya, belajar terus-menerus sehingga Tuhan dapat memberikan kita tanggung jawab dalam hal yang lebih besar. Kemajuan yang tetap secara perlahan-lahan dalam satu pekerjaan yang baik, yang diulang-ulangi dengan kerja yang tekun.
adalah lebih berharga dalam pemandangan Tuhan daripada satu pekerjaan yang besar dan mendapat nama baik bagi orang-orang muda, serta memberikan tabiat kepada daya upayanya itu. Nah, jadi biarpun pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sangat sederhana, bila mana itu kita lakukan terus menerus dengan ketekunan, dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan memandang setiap pekerjaan yang kita lakukan. Orang-orang muda dapat melakukan hal yang baik dalam kerja menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan menganggap mereka bertanggung jawab atas cara bagaimana mereka itu menggunakan segala talenta yang dipercayakan kepadanya. Biarlah segala orang yang mengaku menjadi anak-anak Tuhan, lelaki dan perempuan, menuju satu ukuran yang tinggi. Biarlah mereka itu menggunakan segala kuasa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Kerinduan yang terus-menerus terhadap perkara-perkara yang dapat menyukakan hati, menyatakan kerinduan dalam hal-hal dari jiwa. Tetapi barang siapa yang minum dari pancaran kesenangan dunia akan mengetahui bahwa dahaga jiwanya itu tetaplah tidak dapat dipuaskan. Mereka itu tertipu adanya. Dan apabila kerinduan itu sudah berhenti, banyak di antaranya yang terbenam ke dalam gunda gulana dan tawar hati yang sedalam-dalamnya. Betapa gilanya, betapa bodohnya buat meninggalkan pancaran air hidup dan mengambil palungan yang retak dari kesenangan-senangan duniawi. Ya, jadi kesenangan-kesenangan duniawi adalah kesenangan sementara. Bila mana kita terus berada di dalam kebenaran atau berada dalam kasih Yesus, maka kita akan merasakan, walaupun kita merasa sedih, pasti ada sesuatu hal yang membuat kita damai, membuat hidup kita berguna. Ya. Kalau engkau betul-betul memiliki Kristus, engkau mempunyai banyak kesempatan yang baik buat bersaksi bagi Dia. Mungkin engkau diundang untuk mengunjungi tempat-tempat menyenangkan diri, dan pada waktu itulah engkau akan mempunyai satu kesempatan untuk bersaksi untuk Tuhanmu. Kalau betul engkau seorang Kristen yang sejati, maka engkau tidak akan berusaha mengadakan dahli-dahli tentang mengapa engkau tidak mau hadir. Melainkan engkau dengan terus terang dan dengan sopan santun akan mengatakan bahwa engkau seorang anak Tuhan dan asas-asas yang engkau pegang tidak memperkenankan engkau hadir dalam satu tempat semacam itu. Meski untuk satu kali saja, di mana engkau tidak dapat mengundang hadirat Tuhanmu. Ya, jadi di sini banyak kesempatan untuk kita bersaksi. Ya, baiklah pada saat kita sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan melalui buku Amanat kepada Orang Muda, kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Ya, kalau memang betul kita ini adalah milik Kristus, kita harus mempunyai banyak kesempatan baik untuk bersaksi bagi Dia, ya. Memancarkan akan terang-terang kita kepada orang lain. Ya, baik itu melalui senyum kita, melalui tegur sapa kita kepada orang-orang yang kita jumpai. Ya, di sini kalau betul engkau orang Kristen yang sejati, maka engkau tidak akan berusaha mengadakan dahli tentang mengapa engkau tidak mau hadir. Ya, jadi tidak ada alasan. Ya, memang kalau kita betul-betul umat Tuhan, ya, yang mempercepat akan kedatangan Tuhan, baiklah kita terus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ya. Baiklah kita terlebih dahulu setia dalam perkara-perkara yang kecil, ya, sehingga kita boleh ya mendapatkan akan tanggung jawab dalam perkara yang besar itu. Ya, jadi pekerjaan apapun yang kita lakukan di dunia ini, pekerjaan yang sangat sederhana pun, baiklah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, ya, setiap pekerjaan yang Dia lakukan, Dia kerjakan itu dengan sepenuh hatinya, dengan ketulusan hatinya, ya. Dia lakukan semuanya dan semuanya itu Dia dapat jalankan oleh karena Dia terus menyerahkan kehidupannya kepada Bapa-Nya yang di surga. Dan baiklah kita boleh mengambil contoh untuk kehidupan kita masing-masing, baik itu untuk saya, untuk saudara, ya, dan untuk bagi barang siapa yang mendengarkan ini, baiklah kita boleh, ya,
mengubah akan setiap kehidupan kita, membuang akan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memandang kepada Yesus saja. Dan Yesus akan memberikan pertolongan, ya, dan pastinya Dia akan selalu menemani kita. Walaupun banyak tantangan, walaupun setan terus bekerja keras di akhir zaman ini, tapi kita jangan pernah menyerah. Baiklah, kita terus bersemangat, ya, kita terus menyerahkan kehidupan kita dengan terus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tunjukkan apa Tuhan yang harus saya lakukan hari ini dan hari-hari berikutnya. Ya, biarlah renungan ini akan menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk memandang kepada Yesus. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.